Mau apa lagi kamu kesini? Belum cukup kamu nyakitin hati aku, Rama. Aku sudah menjadi istri Damara. Istri sah. Walaupun hanya nikah siri. Jadi mulai sekarang, aku tinggal di rumah ini. Dan aku akan menuntut keadilan dari Damara. Hak kita sama. Dengar baik-baik. Hak kita gak sama. Baik secara agama ataupun negara. Aku gak pernah izinkan Mas Damar untuk menikah lagi. Kita akan buktikan. Damara cinta sama aku atau sama kamu? Bunda, Tante Rahma dan Bella mau tinggal sama kita ya? Bunda gak tahu sayang. Nanti kita berangkat yuk. Banget, Ma. Ini rumah kita, Ma. Iya dong. Ini rumah akan jadi milik kita. Kita tinggal sama Dina. Udah gak usah pusing. Nanti Mama usir dia, ya. Mas Damar. Mas Damar. Rama, kamu bawa tas mau pindahan. Kok kamu heran gitu sih? Maksud kamu? Aku pengen tinggal di rumah ini. Gak secepat ini, Rahma. Kamu keberatan aku sama Bella tinggal di rumah ini? Aku kan istri kamu yang sah. Aku pengen hak yang sama kayak Aisyah. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku pengen tidur di kamarnya Aisyah. Suruh aja Aisyah pindah ke kamar lain. Jangan. Apaan sih kamu? Kamu kamar yang lain aja. Kamu harus nurut sama aku, ya? Aku bisa kasih kamu anak karena kamu nikahin aku. Kalau Aisyah, gak akan bisa kasih kamu anak sampai kapanpun. Assalamualaikum. Aisyah. Aisyah. Mulai sekarang, kamar yang kamu tempatin, aku yang tempatin. Jadi kamu cari kamar lain aja. Apa-apaan ini? Lancang banget kamu, Rahma. Kenapa jadi nyalain aku? Ini Mas Damara yang suruh kok. Kamu yang harusnya bertanya, kenapa kamar yang kamu tempatin harus aku yang tempatin sekarang? Mas, apa benar ini? Mas! Aisyah, kamu gak apa-apa kan nempatin kamar yang lain? Kalian berdua benar-benar tega ya? Kamu sama Rahma sengaja mau nginjek-injek harga diri aku di rumahku sendiri sebagai istri yang sah! Rahma juga istri aku yang sah! Udah, ngalah aja! Aku nyesel ya. Aku nyesel kenal sama kamu, Rahma. Kalau aku tahu sifat kamu licik seperti ini, aku gak bakal mau kenal dan gak akan mau jadi sahabat kamu. Terserah. Apa itu? Bella! Bella? Kamu apain TV-nya? Kamu lempar ya? Tadi aku lagi main bola golf, terus kelempar ke TV. Aku gak sengaja. Aku sendokin ya, Mas. Mau kemana kamu? Mau makan di dapur aja. Baguslah. Kamu emang gak pantas makan sama kita di meja makan ini. Oh, jadi ada orang yang lupa diri ya. Lupa kalau dulu pernah datang sama anaknya ngemis-ngemis minta makan. Terus minjem duit buat beli susu. Terus ada juga orang yang datang ke sini mau minjem duit karena dikejar-kejar sama rentenir.
utangnya banyak. Siapa ya? Aku cepat lupa tuh siapa tuh orangnya ya. Kamu nyindir aku. Kamu kenapa sih rem aku? Kenapa? Masalah. Kalau kamu nggak nyindir-nyindir aku dan mulai duluan, aku nggak akan nyiram kamu pakai air. Ngerti? Apa maksud kamu nyindir-nyindir aku? Jadi kamu kesindir. Bagus dong kalau gitu. Harusnya aku yang marah. Aku yang marah sama kamu. Kamu sebagai teman aku ternyata punya niat jahat. Aku yang harus usir kamu dari rumah ini. Dasar kamu teman gak tahu diri. Cukup! Kacik kamu! Udah cukup! Lagi makan ribut. Heh, kamu jadi perempuan gak sempurna aja sombong ya? Aku habis dinikahin sama Mas Damara, aku langsung hamil. Kamu? Kamu bisa hamil gak? Hah? Kasian banget hidup kamu ya? Ya Allah, semoga aku punya hati seluas samudra menghadapi Rahma. Iya Aisyah, ini salah kamu. Harusnya kamu terima kenyataan. Kalau Rahma sekarang udah jadi istri aku, dan dia sekarang lagi hamil. Terus kamu yakin kalau janin yang ada di perut dia itu anak kamu? Hah? Kamu yakin? Apa? Mau tampar aku? Tampar aku! Cukup! Cukup! Ngomong sekali lagi bahwa janin yang ada dalam perut aku. Aku bukan benihnya Mas Damara. Tampar aku gak takut sama kamu sama sekali. Udah, cukup! Ya. Ikutin Rahma. Aku gak mau Rahma melampiaskan kemarahannya sama Dina. Mau kemana kamu? Aku mau lihat anak aku. Anak angkat! Aduh, sayang. Ya ampun. Bangun. Ah! Kamu kenapa? Tadi didorong dia. Dasar kamu. Kurang ajar ya. Nih anak saya, kepalanya benjol sampai berdarah gini, hah? Dijedotin sama anak kamu? Bella duluan bunda, Bella mau merebut mainan aku. Rahma, kalau memang Dina salah, tidak seharusnya kamu seperti itu sama anak kecil. Jangan kasar. Apa-apaan kamu sih? Malah ngebelain aku, udah jelas-jelas dia yang salah. Cukup Rahma, jangan pernah panggil anakku anak. Emang bener kan? Dia anak. Ayo Bella, sayang, sini yuk. Bunda, Bella gak mau dipanggil anak. Siapa bilang kamu? Kamu anak bunda, anak ayah. Apa lagi sih? Lihat nih kepalanya Bella, benjol sampai berdarah gini, gara-gara dia jedotin jidatnya Bella sampai kayak gini. Benjol? Iya, gara-gara anak pungut kamu. Udah gak apa-apa, palingan besok juga udah sembuh. Apa kamu bilang? Besok udah sembuh, jadi kamu nyepelein Bella? Nyepelein anak aku? Terus aku harus ngapain? Ya kamu hukum dong anak. Rutin mohon kamu. Dina! 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 Aku mau kasih hukuman ke anak itu. Mas, Dina masih kecil. Gak pantas dihukum kayak gitu. Kalau kamu mau hukum, hukum aku aja, Mas. Kalau kamu marah, jangan jadi Dina sasaran kemarahan kamu. Anak itu harus dikasih pelajaran, ya. Dan kamu jangan coba-coba ngelindungin dia. Mas, sudah sepatutnya aku lindungin anak aku sendiri. Anak kamu! Dia bukan lahir dari rahim Kabo. Dina memang bukan anak yang lahir dari rahim aku sendiri.
Aku memang tidak pernah melahirkan Dina. Tapi aku membesarkannya dengan rasa kasih sayang aku, Mas. Seperti ibu kandungnya sendiri. Jangan pernah bicara sedikit pun seperti itu sama anak aku. Aku sayang dia. Aku rela mati untuk anak ini, Mas. Kamu ngomong kayak gini nantangin aku, iya? Bukan nantang kamu, Mas. Demi Allah, aku gak nantang kamu. Aku sangat menghormati suami aku, Mas. Aku sayang kamu. Sangat hormat sama kamu, walaupun kamu gak pernah seperti itu. Istighfar, Mas. Istighfar. Rahma sudah mengendalikan kamu, Mas. Istighfar, sayang. Ngomong apa sih kamu? Gak jelas ngomongnya dari tadi. Mas.